Anyway, GPMD lagi buka paket tryout UTMBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video, dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTMBK IPB, yuk gabung di GPMD. Semangat! Semangat. Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas lagi soal UTBK untuk subtes sosiologi. Oke, di sini udah ada soal tentang perkumpulan geng motor di perumahan warga sering kebut-kebutan. Kayak hal tersebut meresahkan warga terutama di malam hari. Dilihat dari jenis lembaga sosial, maka perkumpulan geng motor disebut sebagai apa? Oke, jadi ini kalau kita lihat ada perkumpulan geng motor ya. Dan kata kuncinya sebenarnya di sini ada kata meresahkan. Berarti kalau misalkan kita mau masukin dia sebagai lembaga sosial, jenisnya adalah pasti lembaga yang negatif ya, karena dia meresahkan. Nah, kalau misalkan lembaga sosial yang membuat dampak negatif, berarti dia itu tidak akan diterima di masyarakat. Namanya apa? Ya, lembaga yang tidak diterima, namanya adalah unsanctioned institution. Jadi, jawabannya yang A. Ya. Kalau berdasarkan penerimaan di masyarakat, itu ada dua sebenarnya jenisnya. Yang satu namanya unsanctioned. Yang satunya lagi yang diterima, ya pasti kita ilangin aja an-nya ya. Jadi kalau misalkan lembaga sosial ini dampak negatif, satunya lagi ada dampak positif, atau yang diterima ya, ini ya. Diterima, nah ini namanya adalah sanctioned institution. Gitu. Ini kebalikannya ya, seperti itu. Sip. Kalau yang lainnya ini lembaga apa ya? Nah kalau yang lainnya ini ada crash shift. Kalau crash shift ini berdasarkan perkembangannya ya. Perkembangannya apakah disengaja atau tidak disengaja. Nah, kalau crash shift ini yang perkembangannya tidak sengaja. Jadi, lembaga itu tumbuh karena perkembangan masyarakatnya aja. Contohnya adalah lembaga perkawinan. Kalau perkawinan kan dari dulu sampai sekarang pasti udah berkembang begitu aja kan? Karena kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia gitu ya. Nah, kalau misalkan subsidiary ini adalah dilihat dari nilai atau sistem nilai yang diterima masyarakat. Nah, karena ada kata sub, berarti bisa kita bilang itu sekunder ya, lembaga sekunder atau lembaga yang nilainya dianggap kurang penting. Dianggap kurang penting ya. Biasanya lembaga hiburan, nah kalau hiburan itu kan nggak terlalu penting ya, maksudnya bukan kebutuhan pokok gitu, makanya disebutnya subsidiary ya. Kalau general ini berarti umum, lembaga yang mengurusi hal yang manfaatnya untuk orang banyak. Gitu ya, jadi ini digunakan atau dimanfaatkan untuk orang banyak ya, jadi lebih universal lah ya gitu. Kalau regulatif itu kan dari kata regulation ya, aturan ya. Jadi kalau misalkan regulatif institution adalah lembaga untuk pengawasan ya, biasanya sih ini lembaga hukum masuk ke sini ya, hukum. Oke, gitu ya. Next, kita ke soal berikutnya. Ini ada tentang seorang anak yang dimarahi ibunya karena terlalu sering bermain gadget sampai lupa waktu. Oke, saking habis kesabarannya, sang ibu memarahi anaknya dengan cara berteriak dan matanya melotot. Oke, menurut teori dramaturgi dari Irving Goffman, reaksi tersebut disebut apa? Oke, jadi ini ada satu teori ya yang disebut di sini ya, dari Goffman ya. Oke, dramaturgi dari katanya aja, di sini ada kata drama ya. Berarti ini ada kaitannya sama drama. Jadi kalau teori dramaturgi itu, Goffman menjelaskan bahwa kehidupan kita nih ya berinteraksi sosial, terus nih ya, interaksi sosial itu sama aja kayak kita itu bermain drama, dia bilang gitu ya. Nah, kalau yang namanya bermain drama pasti ada backstage, ada front stage ya. Gimana kita berperilaku di belakang layar, di belakang panggung sama di depan panggung. Nah, ini kita berinteraksi tuh ada kayak gininya juga. Nah, ketika seorang ibu di sini memarahi anaknya dengan cara berteriak dan matanya melotot, ini kira-kira hubungannya sama apa sih? Pasti dua hal ini kan ada hubungannya sama reaksi seseorang ya, tuh kan? Nah, reaksi ini pasti akan berhubungan juga dengan ekspresi. Jadi, bisa kita bilang jawabannya ini melepas ekspresi. Ya, sama kalau misalkan kayak main drama kan kita ada marah, nangis, kesel, terus takut, dan lain sebagainya kan? Itu kan adalah ekspresi dari seseorang ya, yang diluapkan caranya bisa lewat suara, berteriak, atau bisa juga dari mimik muka ya. Kalau di sini kan matanya melotot gitu kan, jadi ada secara non-verbal gitu ya. Itu ekspresi semuanya ya.
Kalau penampilan diri ini lebih ke biasanya sih secara fisikis ya. Kayak misalkan dia pakai bajunya warna apa gitu ya. Rambutnya itu panjang atau pendek. Terus apakah dia orang yang rapi atau berantakan kayak gitu. Jadi kalau ini lebih ke ini banget ya, visualnya lah ya. Penampilan fisik yang kelihatannya ya. Bukan emosi ya. Oke. Kalau pengolahan pesan ini lebih ke komunikasinya ya. Misalnya bagaimana cara kita menerima informasi dari orang lain, terus cara kita mau menjawabnya itu kayak gimana, itu adalah ada pengolahan pesan namanya ya. Kalau interaksi tunggal ini biasanya sih intrapersonal ya. Intrapersonal itu adalah interaksi antara kita dengan diri kita sendiri sebenarnya itu ya. Karakteristik individu ya, ini lebih ke kalau yang namanya karakteristik berarti kepribadian ya. Oke? Itu ya, jadi jawabannya yang C. Oke, ini ada soal tentang mobilitas. Dimas adalah direktur di sebuah perusahaan otomotif di Jepang. Dengan berbagai pertimbangan, ia harus melepaskan jabatan direkturnya tersebut untuk berpindah ke perusahaan otomotif lain di negara Jerman. Di sana ternyata ia masih diberi kepercayaan untuk menjadi direktur. Perpindahan status ini termasuk dalam mobilitas apa? Oke, kita lihat ya. Statusnya yang pertama, Dimas ini sebagai direktur. Oke, tapi tempatnya ini ada di perusahaan Jepang. Kemudian dia pindah nih, dia udah nggak lagi jadi direktur di Jepang, tapi dia pindah ke perusahaan Jerman. Kalau kita lihat statusnya dia di Jerman ternyata masih jadi direktur juga ya. Berarti perpindahannya itu kalau kita lihat dari direktur, ya direktur di Jepang, ya di perusahaan Jepang, berpindah menjadi direktur di Jerman. Ya, yang bedanya itu di sini apa? Kotanya aja ya, kok kota. Nah, kita lihat perbedaannya apa? Perbedaannya sebenarnya di sini kan bukan jabatan dia ya, tapi lebih ke tempat dia bekerja aja. Satu Jepang, satunya Jerman. Tapi kalau dilihat dari status atau jabatan, dia tetap sebagai direktur gitu ya. Meskipun perusahaannya berbeda. Kalau kita melihat perpindahan status yang sebenarnya jabatannya masih sama, cuma beda tempat aja, berarti kita ambil jawabannya perpindahan atau mobilitas horizontal. Horizontal itu kan begini ya, biasanya garis yang mendatar kan. Jadi kalau garis mendatar itu artinya status atau jabatannya itu tidak naik atau tidak turun, sama aja, cuma dia beda tempat gitu biasanya. Di sini direktur, di tempat yang lain juga tetap direktur. Itu horizontal ya. Kalau vertikal itu ada atas ada bawah. Jadi kalau vertikal itu bisa dia awalnya mungkin direktur, tapi nanti pindah misalnya dia turun jadi cuma karyawan biasa, anggota biasa gitu ya. Nah, itu baru kalau dari direktur jadi karyawan itu vertikal turun. Tapi kalau misalkan dia awalnya karyawan terus dia jadi direktur itu vertikal naik gitu ya. Jadi kalau naik dan turun tuh adanya di vertikal, bukan di horizontal. Makanya nggak ada horizontal naik ya. Gitu ya. Oke. Kalau intergenerasi ini berarti antara dua generasi yang berbeda. Jadi kalau ini perbandingan dua generasi. Misalnya apa? Misalnya nih, kalau yang intergenerasi itu ya, ada orang tua nih, ada ayah dan anak misalnya. Ayahnya itu cuma lulusan SD, tapi anaknya dia bisa sampai lulusan S2 misalnya. Nah, ini adalah intergenerasi nih. Jadi generasi pada saat si ayah, dia cuma sampai lulusan SD, tapi pas generasi anaknya, dia sampai lulusan S2. Berarti ini ada mobilitas intergenerasi yang naik gitu ya, jabatannya atau statusnya kalau di sini lebih tinggi si anak untuk lulusannya itu ya. Oke, sip. Kita lanjut ke soal tentang penyimpangan sosial. Seorang laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Warga sekitar yang mengetahui hal tersebut memberikan sanksi tegas karena dianggap sudah melanggar norma. Tindakan laki-laki tersebut termasuk dalam penyimpangan sosial apa? Oke. Ini sebenarnya jenis penyimpangan sosialnya dia pakai pendekatan dari sosiologi ya. Jadi kita coba bahas dulu sedikit-sedikit ya dari teori-teori yang ada di sini nih pendekatannya. Mulai dari struktural, dari katanya aja ini udah ada struktur. Berarti kalau penyimpangan sosial struktural ini adalah penyimpangan akibat adanya struktur di masyarakat. Ya, biasanya sih kalau ini tuh orang yang punya status atau jabatan lebih tinggi, nah dia melakukan penyimpangan terhadap orang di bawahnya. Atau misalnya ketika kita tinggal di Jakarta nih misalkan ya, Jakarta nih ya. Kan ini benar-benar kota yang susah banget untuk mencari kerja, terus tiba-tiba ada pengangguran.
Nah, orang yang menganggur ini dia melakukan tindak kriminal supaya dia tuh bisa mendapatkan uang gitu ya, karena hidup di Jakarta tuh keras. Nah, itu bisa jadi kenapa dia melakukan penyimpangan itu karena strukturnya membuat dia harus melakukan itu gitu ya. Jadi dia terpaksa karena kondisi yang ada di Jakarta itu struktural ya. Jadi karena status dan jabatan seseorang. Oke, kemudian normatif. Nah, ini kalau normatif kan dari kata norma. Berarti kalau ini penyimpangan sosial akibat melanggar norma pasti, ya. Ya udah, ini jawabannya kita udah dapet ya. Jawabannya adalah penyimpangan sosial normatif. Karena di sini juga ada kata-kata melanggar norma, ya. Kalau fungsional, dari kata fungsi, nah biasanya kalau fungsional ini orang melakukan penyimpangan karena lembaga sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak berfungsi. Misalnya apa? Misalnya nih, Indonesia kan punya misalkan lembaga hukum tentang korupsi, KPK misalkan. Ya, tiba-tiba dari KPK ini ada koruptor di sini. Artinya, lembaga KPK ini jatuhnya tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Berarti orang yang melakukan korupsi di sini adalah penyimpangan sosial fungsional karena KPK-nya juga tidak berjalan dengan baik gitu. Ya, itu termasuk yang fungsional. Oke, kalau absolut ini adalah penyimpangan sosial mutlak, ya. Penyimpangan yang mau gimana pun juga, dia tuh sudah sangat melanggar batasan, gitu. Intinya ya, melanggar batasan di masyarakat. Kenapa, Kak, yang ini jawabannya bukan absolut? Karena kalau absolut ini, dia batasannya tuh batasan masyarakat, bukan norma, ya. Lebih ke, misalnya, agama. Nah, kalau agama tuh hal yang absolut, ya. Kalau ini kan norma, ini lebih ke kesepakatan, ya. Jadi dia masih masuknya ke normatif, gitu ya. Kalau labeling ini ingatnya pengecapan, ya. Pengecapan, jadi orang melakukan penyimpangan sosial itu karena emang udah dicap begitu. Misal, ada anak, sebenarnya dia anaknya anak baik, cuman dia tuh selalu datang ke sekolah misalnya terlambat gitu ya. Tapi orang-orang langsung ngecap dia tuh anak nakal. Nah, karena dia dicap anak nakal, akhirnya ya udah deh, dia ngelakuin aja tuh kenakalan-kenakalan karena orang-orang juga nganggap dia tuh anak yang nakal, padahal sebenarnya bukan. Jadi dia melakukan kenakalan itu karena dicap orang lain dulu. Itu labeling ya. Oke, soal terakhir, perbedaan kehidupan antara masyarakat kota dan desa mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong masyarakat desa melakukan urbanisasi adalah faktor pendorong, berarti faktor yang membuat orang dari desa mau ke kota. Ya, berarti faktor pendorong ini asalnya dari mana? Dari desa. Ya, oke. Berarti kalau kita lihat di sini, kenapa dia mau ke kota? Satu, karena di desanya pasti kurang lapangan pekerjaan. Ya. Terus, kesempatan untuk menambah wawasan di desa tidak banyak. Itu pasti ya, yang bikin dia mau ke kota. Kita fokusnya ke desanya, karena kalau faktor pendorong biasanya dari desa. Ini desa nih, ini kota. Ya. Kalau dari desa itu disebutnya faktor pendorong. Kalau dari kota itu namanya faktor penarik tuh, ya. Oke. Terus mana lagi? Kaum muda di desa banyak yang tertekan oleh adat istiadat yang monoton. Ini juga bisa jadi faktor pendorong ya. Karena terlalu monoton, kita jadi tidak bebas berekspresi, bisa jadi ya. Jadi dia pindah ke kota gitu ya. Terus mana lagi? Yang bisa juga nih. Kurangnya fasilitas hiburan di desa. Mungkin dia mencari sesuatu yang bisa membuat dia lebih refresh, lebih relax ya. Jadi dia mau ke kota. Dia mencari fasilitas hiburan. Jadi kalau dia mau ke kota itu karena tidak ada fasilitas itu di desa, jadi dia cari di kota gitu ya. Makanya ini betul. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang C ini kan kehidupan masyarakat desa yang guyub. Guyub tuh artinya kan tentram ya, tentram, terus juga rukun gitu kan, guyub tuh ya. Kalau ini kan positif, nggak mungkin orang ninggalin desa karena ininya gitu ya. Jadi jawabannya C. Oke. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, pembahasan untuk soal subtes sosiologi di UTBK 2022. Semoga membantu and good luck!